barang. Wah, tuh tuh, ambil. Sinte. Apa ini dari? Sinte. Tembakau itu sintetis. Tembakau sintetis. Bawa ke polsek. Jualnya di mana? Enggak, di online. Apa? IG. Lewat IG? Iya. Di bukan IG saya. Terus saya tahu. Terus IG berapa ini? IG teman saya, Pak. Berapa gram? Udah mau kemana? Ngangkut kalau di mana? Buka tasmu coba. Ah, itu apa itu? Coba apa itu? Ini apa? Apa jatuh main futsal kalian minum-minuman? Hah? Siapa? Hei, tuh buka tasnya itu. Sini. Gak usah jauh-jauh lah. Buka joknya semua motor. Coba, jam sini ada perempuan kalian bawa minum-minuman keras. Itu kan perempuan. Tadi belinya, terus bawa minuman keras itu apaan? Ini tadi kamu kan? Itu dia yang bawa kok? Iya, kan ngeliat kita dia. Hah? Kamu kan ngeliat kita. Langsung putar balik, pura-pura parkir, ya kan? Sini dia kelewatan, Pak. Lah itu? Iya, dia kelewatan tadi, saya bilang. Itu. Kalian pura-pura naro motor, ternyata motor ditaruh, jatuh tuh, botol minumanmu jatuh. Baru kelinding tadi saya. Gimana ini? Kalian kan bawa perempuan, bilangnya mau olahraga, tapi minum-minuman keras dulu. Buat apa? Masa futsal pakai minum bir? Minum anggur, uang di situ, buang. Kalian masih di tempat umum, minum minuman keras. Kalau mau minuman keras di rumah atau di tempat yang disediakan, di kafe atau di mana, jangan di tempat umum. Main futsal kenapa bawa minuman? Bawa aja Pak minum. Hah? Minum lah itu udah berkurang kok. Hah? Di rumah minum. Ya yang bener kamu, minum aja apa? Bawa aja. Minum. Iya kenapa main futsal minum? Bahaya. Seperti itu. Pak kalau mabuk bisa minum, bisa ini main futsal. Gak ikut. Yang minum siapa aja? Yang minum siapa aja? Ah, yang bener. Itu kan ada perempuan tuh, ada 3. Kamu minum-minum di perempuan itu loh. Pulang. Kalau mau futsal, tapi jam segini nggak ada minum-minuman keras di luar jalan umum. Pulang. Kamu kalau dia melintas ke sana saya liatin ya, Mo. Boncengan bertiga. Pulang. Itu ada cewek-cewek itu. Ayo, Neng, pulang, Neng. Cari orang tuanya nanti. Tadi saat tim patroli polisi Jakarta Timur melakukan patroli sekitar wilayah Kalimalang di belakang Mall Cipinang Indah, Jalan Cendrawasih tepatnya, menemukan beberapa remaja yang saat ada tim di situ, mereka tiba-tiba berhenti di sebuah warung. Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka mengakunya akan main futsal. Tapi ternyata dari sepeda motor mereka ada yang jatuh. Ternyata setelah dilihat adalah sebuah minuman keras. Selanjutnya oleh tim mereka dihimbau untuk pulang karena beberapa di antara remaja itu adalah remaja putri. Tidak baik mereka minum-minum keras di tempat umum karena dapat memicu terjadinya keributan antar remaja. main di situ? Ngumpet, Pak. Ngumpet. Biar apa? Takut, Pak. Takut. Takut salah, takut ketangkep. Nah, tadi kamu sama dia? Iya, Pak. Jaket putih. Tarik dia, dia bawa tas dia. Enggak, teman saya tadi. Kamu tasnya? Oh, iya, tadi yang pakai jaket, iya, kan? Iya, tadi putih. Kau tinggal ngomong jujur, dong. Ngapain kamu tadi? Ngapain? Saya nemenin teman saya, Pak. Ngapain? Pasti ada tujuannya. Enggak ada. Demi apapun, Pak. Silakan periksa. Silakan Bapak periksa. Handphone saya semuanya. Silakan, saya nggak tahu apa. Tadi mau nempel di mana? Kalau emang tadi mau nempel di mana? Nempel apa tahu? Cari sampai ke sana tadi dia ngumpetnya di situ soalnya. Pasti tasnya dibuang kemana? Ada tas kecil di atas. Lagi mau main tempel dia, dia belum laku aja. Cari tasnya. Nggak ada orang takut sama polisi kalau nggak salah. Tuh barang. Tuh. Ambil. Sinte. Apa ini dari? Sinte. Tembakau itu sintetis. Tembakau sintetis. Bawa ke polsek. Oh, saya cuma nitip doang. Saya tanya, kamu transaksinya pakai HP siapa? HP teman saya tadi itu yang ngopi. HP temanmu? Iya. Ini apa namanya? Kamu transaksi apa? Apa teman saya Pak Sinte, Pak. Sinte? Iya, Pak. Iya. Yang jual yang di mana? Saya nitip sama teman saya. Jualnya di mana? Enggak, di online. Apa? IG. Lewat IG? Iya. Ibuan IG saya. Berapa gram? Dari dia beli gocap, nanti beli cepet. Beli cepet? Iya. Berapa paket? 2? 1, Pak. Cepet 1 paket? Iya. Saya gocap patungan. Di mana barangmu? Saya nggak tahu, Pak. Pokoknya di situ tuh saya dikasih tahu itu. Tiang ke-6. Tuh 2, 3, tiang ke-6 nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tiang ke-6 nggak ada. Woi, bungkusnya warna apa nih? Gak ada. Cuman dikasih buntelan warna hitam. Buntelan warna tadi ya? Plastik bisa jadi. Iya, Pak. Tadi berarti yang bayar? Gua nggak? Belum, saya belum sempat ngambil. Dia bilang kemana? Tadi ke sono. Bukan itu. Saya belum sempat ngambil. Dia belum sempat ngambil. Saya ngambil. Enggak, tadi temanmu itu? Bukan itu, mah. Itu ya. Lagi COD? Misalnya lagi? Jadi disuruh ngambil kan? Oh. Katanya di sini nih, apartemen sini. Ya. Tiang ke-6, ya kan? Nah, pas saya mau ambil, nah Bapak datang, dia lari. Nah, saya di sini ngumpet. Belum sempat ngambil, langsung ngumpet pas ada Bapak. Berarti sama aja. Kamu pemakai apa kamu yang naruh barang? Jangan-jangan kamu. Pemakai. Nah, kamu yang naruh barang, jangan-jangan. Ngopir apa kayak gituan? Buat tidur sih, Pak. Buat tidur. Namanya mau tidur. Mau tidur kamu kurang. Dia tahu masalah. Mau tidur kamu kurang aja. Di patroli frekuensi Jawa Timur, melaksanakan patroli di Jalan Revolusi di depan apartemen di Kasablanka. Mencurigai ada 2 remaja yang saat yang melintas tiba-tiba yang mengendarai sepeda motor melarikan diri menghindar dari petugas. Dilakukan pengejaran oleh tim dari pengendara itu terlihat membuang sebuah benda. Tim melakukan fokus mengejar remaja tadi. Setelah tidak berhasil menangkap, tim kembali untuk mencari barang yang dibuang. Ternyata juga sudah tidak ada, tapi sudah diambil oleh masyarakat. Selanjutnya tim kembali ke depan In Plaza mencari temannya. Ternyata ditemukan 1 remaja bersembunyi di semak-semak di taman. Selanjutnya dari hasil interogasi dan pemeriksaan dari remaja tadi, dia mengaku membeli satu paket tembakau sintetis atau yang dikenal dengan sinte. Selanjutnya untuk remaja tadi beserta barang bukti 1 buah paket sinte kami kirim ke Polsek Dure Sawit untuk ditindaklanjuti oleh pihak Reskrim Polsek Dure Sawit.